jangan lupa untuk follow, like, dan follow Instagram aku @jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Halo Michi, balik lagi di channel YouTube Jiglisius. Iya, tunggu, aku mau ikut. Terusin. Halo Michi, balik lagi di channel YouTube Jiglisius. Hari ini kita mau mukbang. Kita mau makan mie goreng Citato. Ya. Belinya di Tokopedia. Ini kapan belinya? 3 hari lalu. Terus harganya segini, 100.000 isi 20. Ini nggak bisa beli satuan kan? Nggak bisa. Tapi nggak tahu kalau sekarang kayaknya ada deh yang beli eceran gitu. Waktu kita beli nggak ada. Kita akan makan, Podol makan 5 bungkus. Aku akan makan 5 bungkus, harus habis. Kalau nggak kena denda. Dendanya apa? Dendanya... Gimana? 5 bungkus, nggak habis, gila. Kena denda. Enggak lah. Dendanya dalam bentuk uang rupiah. Oke, langsung kita buka. Langsung kita buka dulu ya. Kemudiannya ya, nih. Nih, okay. Kita liatin tuh. Ada berapa ini? 12 atau udah ya? 20. Oh, 20. Ya. Ya, 20 lah pokoknya ya. Bentuknya. Kayak gini. Kita akan makan. Hype. Ini kayak Hypebeast loh, tapi Hypebeast tulisnya. Hype. Oh iya. Hypebeast. Ini lagi ngetren banget soalnya sebelumnya kan kamu kan yang ada Citato rasa Indomie. Ini Indomie Citato. Oh iya, benar. Jadi ini kayak tukeran gitu. Okay. Kita akan masak dulu, jadi kamu akan makan sebelumnya. Oh iya, sama gitu. Oke. Kita akan balik lagi setelah hasil Indomie. Indominya sudah dimasak. Ini udah beres masak mie-nya. Sebanyak ini. Yang enggak habis denda ya? Enggak habis sih. Denda makan Indomie satu dus. Ini ada krip-krip dari Citato-nya juga. Ya. Kita akan cobain. Enak tapi ya? Enak. Lebih enak dari Indomie yang biasa, goreng yang biasa. Ya, tapi nggak ada rasa Citato-nya sih kata aku sebenarnya. Maksudnya kalau dimakan mie-nya doang, nggak ada rasa Citato-nya. Tapi asli ini enak banget loh Indomie-nya. Enak nih. Ya, kriuknya juga enak tau. Iya, ini apa? Jadi, ini pada semua, empat-empatnya emang isinya cuma dikit sih ya? Citato-nya dikit, nggak terlalu banyak. Kayaknya lebih enak lagi kalau pas makan ini beli Citato lagi. Iya benar-benar. Enak. Jadi beli Citato terpisah. Apa berembun? Beli Citato terpisah, ditaburin di atasnya. Ini lebih enak daripada Indomie goreng yang biasa kayaknya. Tapi kemarin teman aku udah beli ini kan ya Pit. Karena dia rasanya biasa aja. Mungkin makannya ekspektasi berlebih kali ya. Enggak, makannya harus telat. Biar enak. Jadi udah kelaparan. Ini kelaparan. Kita makan ini jam 12 lebih. Masaknya aja setengah aja. Kalian harus beli dan harus cobain. Ini harusnya dari pihak Indominya bikin namanya Indomie Mukbang. Jadi langsung isinya yang gede aja isinya. Jadi nggak usah pas masak ngebuka satu-satu capek. Emang ini enak sih bener. Rasa Indomie itu Indomie. Lebih enak dari Indomie goreng biasa. Ada pedesnya tapi nggak sepedes Indomie goreng pedes. Ya. Kalau nggak salah ini di Tokopedia-nya sekarang udah ada. Bisa beli eceran. Cuma harganya lebih mahal sih. Emang Indomie goreng biasa berapa? 2000-an Indomie goreng. Iya kan, kali 1000 berapa kan? Dulu zaman SD.
Oh, pas gue SD Indomie belum ada. Indomie belum ada berarti kamu tua banget dong, sayang. Iya. Pas gue SD. Buat kalian yang gak terlalu suka pedes, masih bisa ya makan ini ya. Ini ada pedesnya juga. Tapi gak pedes banget. Tapi gak pedes. Berarti nanti kalau beli ini sekalian bikin tatonya. Biar lebih berasa gitu. Ini banyak banget, gila. Gila. Untuk orang-orang di luar sana yang kalau makan mukbang dan habis dan. Aku kan suka banget Indomie ya, Pit. Aku pikir aku akan kuat loh makan Indomie 5. Oh iya, lanjutin yang tadi. Buat yang di luar sana makan mukbang terus habis. Oh, ah, juara. Gua sih gak bisa kan. Yang suka makan satu nampan gitu ya. Aku aja mikir aku akan bisa makan Indomie 5 karena aku suka banget sama Indomie. Ini enggak. Ternyata enggak. Karena kita gak boleh sering-sering juga kan makan Indomie. Bayangin, makan belum beres aja udah menyerah di tengah jalan. Kalau ditanya enak sih, ini memang enak banget. Udah gua deh. Terus, tidak boleh menyerah. Aduh, kita. Kalau kalian mau lihat. Habis ini gak akan makan Indomie berapa lama? Tahun. Nanti kita cobain makan KFC 1 ember. Udah ya? Udah. Satu ember sendiri. Lu sendiri habis. Sama gua. Kamu kalau disuruh minum Coca-Cola 1 galon. Habis nih. Lama. Hah? 1 galon aku. 3 bulan lah. Diabetes langsung. Oh ya, kemarin banyak yang minta Q&A aku sama kamu. Mau enggak nanti? Boleh. Benar. Benar. Jadi, kalau kalian nonton ini terus mau nanya sama kita berdua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti aku akan bikin video Q&A kalau banyak yang minta. Oke, oke. Gua udah makan setengah gundukan. Dari paling dua itu tuh. Ambil minum dulu. Berarti orang yang bikin video mukbang itu punya skill tersendiri ya. Untuk rasanya makanan ini nilainya 8 lah, enak ya. Kayaknya dari 5 ini gue cuma makan 2. 1,5. Gak mungkin, kayaknya 2 juga, mungkin gitu. 2. Ini masih banyak loh. Iya, 2. Asli. Kedepan jangan ada konten mukbang lagi lah. Makan aja biasa, Indomie aja nih ya. Gue tuh udah berapa lama gue gak makan Indomie tadi? Setahun ada kayaknya. Enggak, 6 bulan. 6 bulan. Gue jarang banget makan Indomie. Baiklah, peserta menyerah. Oke, kita berdua menyatakan dengan ini kita tidak cocok untuk mukbang. Ya, kecuali. Terus kasih tahu kalau mau kita bikin video makan lagi, makannya makan apa? Asal jangan yang aneh-aneh ya. Terus kalau bisa video berikutnya jangan mukbang. Apa dong? Jangan mukbang, mukom. Udah om-om soalnya. Kayaknya aku udah kembung banget. Ketawa dong, itu udah lucu tadi ya. Loh. Bertepatan udah. Dengan tiram. Mukom, mukbu, mukpak. Mukde juga. Tawa dong. Mukle. Le, kemana le? Ya baiklah. Cukup di sini. Sampai ketemu di channel berikutnya. Caranya dari Diglisius. Tunggu ya, kan gue bisa ngedit. Oke, paling segitu dulu. Jangan lupa untuk follow, like, dan follow Instagram aku @diglisius. S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Berarti aku punya 100 lebih video dan dia ngedit gitu terus. Editan belakangnya gitu terus. Berikutnya langsung pipit tua. Udah awal banget Emil. Udah berarti sekarang yang casting Poldo karena dia menjadi bintang tamu utama yang tidak menghabiskan Indomie. Oke, paling segitu dulu video dari kita berdua. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk follow, like,
komen dan subscribe, dan jangan lupa untuk follow Instagram Arianti di @jigrisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.